الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

ini asyir, ha? Iya, Qusai ini. Iya. Oh di sini pakai ain. Tapi kayak saya baru dengar gitu. Ya, <laughs> setelah saya cek-cek ternyata punya saya salah. Iya. <sukur> Al-Qusairi qala addasana Ali bin Hajarin an Muhammad ibn Salamah an Abdul Rahman Humaid ibn Ja'farin ja an Kinanata al-Adawi an Utsman ibn Affan an Rasulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wailul mimma katabat aydihim wa wailul laqum mimma yaksimun. Maka celaka bagi mereka mimma dari sebab apa yang telah katabat aydihim. Tangan-tangan mereka tuliskan. Wa wailul lahum celakalah bagi mereka mimma yaksimun. daripada apa yang mereka usahakan. Ya, celaka orang yang berbuat sesuatu ya yang jahat, yang berdosa dari sebab tangan mereka. Jadi artinya apa di sini ya, secara umum tangan kita dan segala semua aktivitas badan kita Kalau melakukan sesuatu nanti ada akan akibat buruk. Jadi dosa itu akan memberikan akibat buruk. Sendal kita putus itu boleh jadi salah satu akibat daripada dosa kita. Maka kalau kita ketimpa musibah banyak istighfar, banyak banyak istighfar aja. Astaghfirullahalazim atau bilai taubat, astaghfirullahalazim atau bilai ni. lahum mimma katabat aydihim. Celaka bagi mereka dari sebab sesuatu yang telah tangan-tangan mereka usahakan. Celaka bagi mereka dari sebab apa yang sudah mereka usahakan. Maka oleh karena itu dari sini pula jangan kita berbuat maksiat. Usahakan semaksimal mungkin. Ya, jangan berbuat maksiat. Ya. Usahain semaksimal mungkin. Minimal perbuatan kita mubah. Usain. Minimal makruh ya tinggalkan apalagi haram makruhnya kita tinggalkan. Mubah diusahakan supaya berpahala. Mubah. Bagaimana supaya dapat pahala? Mubah supaya jadi pahala. Usahakan supaya mubah bisa berpahala. Tidurkan mubah. Bagaimana supaya jadi pahala? Niatin buat kuat ibadah. Makan kan mubah, supaya berapa niatin buat ibadah. Tapi sesuai buat ibadah, tidur mubah biar kuat ibadah. Jangan banyak-banyak tidurnya, makan mubah niatin buat supaya kuat ibadah. Jangan banyak-banyak makannya. Jadi, usahakan bertenaga kita. ji'ad mujahadah awan nafsu kita jangan ada yang berbuat maksiat usain ya qala al wailu jabalun fin nari wa huwa alladhi unzila fil yahudi li annahum arrafu tawrata <tik> zadu fi'a ma ahabbu wa ma hawb min ama yakrahuna wa ma haw isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min at Al-wailu wail itu adalah jabalun finnar neraka. Ya, dia adalah gunung atau bukit nih ya, gunung di neraka ya. Jadi wail itu gunung di neraka. Wail Wah, gunung di neraka. Jadi di neraka ada gunung juga ini. Cuma gunungnya ya buat siksaan, buat siksaan. Kalau gunung itu umumnya apa? Loh, banyak gunung. Ya gunung ada yang gunung ada yang gunung batu, ada ada yang gunung itu kalau di sini gitu ya. Di sini gunung ada yang hutan. Ya. Nah, di sana, oh, gunungnya apa? Gunungnya untuk menyiksa, untuk menyiksa. Ini gambaran gunung, kita gambaran, Yes apa? Wine itu digambarkan dengan gunung. Kalau gunung, lihat orang kalau di gunung, gimana rasanya? Hutan, ada yang gunung itu tinggi, terjal, tandus, ada yang begitu, gunung batu serem itu. Iya, yang kurang-kurang itu jurang, lembah. Digambarkan wail begitu. Nah, ada yang mengatakan ini ada lembah wail itu lembah neraka di lembah di neraka. mukit di neraka ada juga begitu. Kalau saya lebih cenderung artin apa adanya aja sini dah. al wahil hablun finnar, gunung di neraka. Hmm. Wa allazi unzila fil yaudi dialah yang telah diturunkan dia itu wail maksudnya yang telah diturunkan yang berkenaan pada orang-orang Yahudi. Karena um karena bahwasannya mereka orang-orang Yahudi arrafu Taurata mereka merubah Taurat. Zalufu ama ahabbau. Mereka menambahkan padanya Taurat itu apa yang mereka suka. Jadi kalau suka ditambahin. Wa ma'au min ama yaqra'u. Na dan mereka menghapus darinya apa yang mereka benci. Jadi ya, kalau suka ditambahin, kalau benci dikurangin sama dia. Dihapus sama dia. Wa ma'au dan mereka menghapus isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min Taurat. Nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya daripada Taurat dihapus. Nama, Muhammad, nama Nabi kita Muhammad SAW dihapus sama dia. Walizalika <tuk tangan> oleh karena itu Godiballahu alaihim Allah marah kepada mereka Kepada orang-orang Yahudi Tapi emat eh, saya ini Orang-orang Yahudi pada umumnya Enggak setiap semua orang Yahudi Ini mungkin ada yang kagak nerima Seperti ini tapi Coba pikirin dah hmm. Hemat saya begitu. Karena apa? Karena kaidahnya itu Nabi mengatakan la yukadzabu kulluhu la yukadzabu wa la yusaddaqu la yukadzabu wa la Kitab Tauratnya begitu, tidak dibenarkan, tidak disalahkan semua. Artinya berapa ya? berarti apa? Ada yang benar, ada yang enggak benar gitu. Begitu pula orangnya sama. Ini ada orang yang enggak nerima ini. Iya. Ketika dia coba ngaji, enggak mengaji lagi dan anjing enggak terima begini. Ini karena apa? Kita enggak tahu. Salah saya rasa kalau kita menggeneralisirkan semuanya bukan. Ini maksud Al-Qur'an kemarin udah kita kaji tuh. Sin fun minal yahudi, bagian daripada orang Yahudi. Jadi enggak semua gitu. Bukan begitu, nggak jahat sama kita gitu. Hmm, bukan pengertiannya orang baik kemudian masuk surga. <laughs> ya orang Yahudi kalau dia enggak Islam udah datang Islam ya neraka. Orang Kristen ya neraka. Walaupun dia bilang dia surga. <laughs> oh nah no, surga. Surga. Ya, eh, yang sekarang ini. Kalau dulu ya surga. Dulu surga. Kalau sekarang udah datang Islam tapi masih dia nggak mau dengar juga ya neraka. Ini zaman sekarang, zaman sekarang ada juga orang Yahudi yang seperti itu. Artinya yang baik itu yang baik. Tapi tetap ya kalau dia nggak masuk Islam ya neraka. Maksudnya nggak jahat sama kita. Ada yang nggak jahat. Iya, Ya, ya mungkin kita ya ada yang enggak menerima. Ya, ada yang orang enggak menerima udah datang ngaji, kemudian nggak cocoknya begini enggak ngaji lagi. Hemat saya nggak seperti itu karena kaidah hadisnya begitu. La ya. yukazzabu wa la Kita mikir. Hati ya. eh, tidak dibenarkan, tidak dibenarkan, tidak diusahakan semua. Tapi umumnya memang kayak begitu orang Yahudi. Makanya di sini contohnya Yahudi, ya enggak apa-apa. seperti ghairil maghdubi alaihim bukan orang-orang yang dibenci. Di situ para ulama banyak menafsirkan di situ orang Yahudi. Benar, umumnya orang Yahudi. Ada orang yang menyalahkan itu. Saya enggak setuju dengan itu. Emang seperti itu penafsirannya. Orang umumnya orang Yahudi. Tapi enggak semua, umumnya orang Yahudi. kalau tafsir itu pemikir ya maka tafsir itu dimungkinkan salahnya enggak benar mutlak kenapa karena dia mikir sekian tafsir itu beda-beda kan orang tapi bukan berarti salah kemudian neraka bukan jangan pikir seperti itu tuh lihat orang kalau berijtihad salah eh, ben, eh, salah dapat pahala enggak dapat pahala satu kalau benar dapat pahala dua makanya orang yang kalau sudah menafsirkan Al Qur'an itu karyanya bukan tafsir doang kebanyakan saya ya saya alhamdulillah kemarin ya nulis ini nulis ulumul Qur'an itu pengarang tafsir rata-rata udah banyak karangannya. Berarti apa? Orang hebat udah banyak karangannya udah paham. Maka orang seperti itu ketika mereka melakukan kesalahan benar. beda sama kita melakukan kesalahan. Ya, kebenaran benar juga kebenaran gitu ya. Jangan dipikir itu tuh jangan, jangan kita paham begitu aja ya, apa tafsir itu ada 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 dimungkinkan salahnya kemudian neraka enggak kenapa karena dia ahlinya seorang ya mampu berpikir lalu salah salahnya masih benar tapi kalau orang bodoh ini lalu dia berpendapat benernya masih salah Artinya apa? Kalau orang bodoh bukan ahlinya, diam aja, jangan ngomong. Karena bahaya yang bikin kacau yang mana kira-kira? Orang bodoh ngomong. Kata Imam Ghazali kan begitu. Andai kata orang yang kagak ngerti, orang bodoh diam aja, tenang di dunia. Jadi umat mufasir itu adalah pemikir. Mikirnya sekian banyak tafsir. Ya, tapi memang kalau tafsir bil ma'asur, insya Allah dia ya, enggak benar terus insya Allah. Kenapa? Karena dia ditafsirkan oleh Al-Quran, ditafsirkan oleh hadis. Ini adalah tafsir birra'i. Yang dimana tafsir birra'i, yang maksud saya ini tafsir birra'i. Tafsir birra'i ini ada khilaf pendapat silang ulama'. silang ulama, pendapat ulama. Tafsir mir'ai. Ada yang melarang, ada yang tidak. Ada yang memisahkan, ada yang mam mamdhu, mahmud, ada yang mazmum. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Ada ulama yang mengatakan itu Kalau kita kan yang awam nggak ngerti, tafsir semua sama, semua tafsir ya beda beda. Ada lagi tafsir isyari itu tasawuf. Ada tafsir batini, batinia. itu gimana tuh tafsir batinia itu? Ya, mayoritas ulama mengatakan itu enggak benar. Karena dia menafikan yang zohir. Ya. Kalau isyari masih dibenarkan. Kenapa? Karena isyari itu dia meletakkan tafsirnya secara maksur. Tafsirnya begini. Tapi di sini ada makna isyari isyarat begini begini begini. Itu masih dibenarkan oleh ulama. Gitu. Kalau pemikir begitu. Ya. Kalau pemikir itu dia rentan dengan pro kontra. Jadi kalau pemikir rentan dengan pro kontra. Jadi adanya yang yang setuju, adanya yang gagal. Itulah pemikir. Kalau nyontek beda, ya. kalau nyontek <laughs> ya, salah bareng-bareng, bener bareng-bareng gitu. <laughs> Fakala maka ia berkata, fawailun eh. Ya, oleh karena itu, Godi Allah marah oleh Allah Taala murka Allah Taala kepada mereka orang Yahudi marah. Faruki ba'du Taurati maka dihapuslah sebagian Taurat. Dihapus sebagian Taurat oleh mereka. Jadi sebagian berarti ada enggak yang benar? Ada yang benar. Fakallah maka ia berkata, Fawailul la umi maka tabat aidi, Mawailul umi maka yaksibun. Maka celakalah bagi mereka daripada apa yang tangan-tangan mereka tuliskan dan celaka bagi mereka daripada apa yang mereka usahakan. Wa hadza gharibun aidan jiddan ini ya jarang juga ya. Wa an Ibnu Abbas daripada Ibnu Abbas al-wail as-sa'iru minal azab. As-wail itu adalah penderitaan daripada siksaan. Wa qala Khalilu ada mengatakan begitu terjemahnya. Iya. berkata oleh berkata oleh Ibn Abbas al-wail itu sa'ir minal azab penderitaan daripada siksaan ya yeah. wa qala al khalil bin ahmad berkata oleh khalil bin ahmad al wail siddatus ini ini ulama dalam menafsirkannya wail itu adalah sangat buruk ya. Yeah. sangat buruk maksudnya siksaannya. Pokoknya enggak enak banget lah. Iya. Kayak kita umpama jalan ke hutan, makanya itu gambarkan gunung gitu. Gunung enak enggak? Masya Allah enak banget. Kalau gunung enak, waduh. Batunya tajam-tajam. Udah jalannya miring ke bawah itu, Kayak begitu. Tapi kalau neraka semuanya enggak enak gitu. Wa qala Sibawai berkata Imam Sibawai wailun liman waqa'a fil alakati. Wail itu bagi orang yang jatuh di dalam kebinasaan. Ya. Mati masuk neraka. Ya. Wail celaka. Wa ya. waihun liman asyrafa 'alaiha. Waiun bagi orang yang asrofa, hampir 'alaiha atasnya atas halaka, atas kecelakaan. Jadi ada wailun, ada waihun. Ya, kalau wail celaka, waihun hampir, hampir celaka. Nembir itu ya, nembir, miring. Wakil Asmui berkata Asmui al wailu tafajjun. Wailu tafajjun. ungkapan penderitaan. Ungkapan penderitaan. Kemudian wal waihu gitu ya. Ini wail juga katanya. Waihu kan? Ayah ini saya ini wail juga nih. Saya, saya rasa ini salah nih. Waihu yang benar nih. Waihu yang benar ternyata ya. Waihu taroh umun. Yang wailu juga di bisa ganti itu. Ini salah. Wal waihu wa waihu itu tarohum. Ya. Balas kasih balas kasihan atau kasih sayang orang kalau kasihan kan berarti sayang itu. Ya. kata Asmoy Asmoy ini ya ahli Nahwu Asmoy saya Asmoy itu kalau di Asmuni itu banyak benar beliau dikutip Asmoy. Wa qala ghairu berkata yang lainnya ada yang mengatakan wail itu artinya al wailu al huznu atau al hazanu. Al wail itu artinya usnu. Sedih. Ya, sedih, oh, ya. sedih. Sedih. Jadi sedih bangetnya. Nanti pokoknya ya ini semuanya sebenarnya sama saja mendekati ya mendekati semua. Ya. Ada yang mengatakan wail itu jatuh dalam kebinasaan. Orang kalau masuk neraka binasa. Iya. Saya asmi mengatakan wail itu adalah tafajo, ya. ungkapan penderitaan. Orang kalau masuk neraka derita. Iya. ada yang mengungkapkan wail itu adalah husnu sedih. Orang kalau masuk neraka ya pasti sedih nangis. Ya. Jadi semuanya hampir sama itu. Jadi andai kata berbeda ya sedikit aja itunya. Wa qala al-khalil wa fi ma'na wail wa fi ma'na wailin boleh wailun juga boleh menurut lafaz. Waihun wa 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 waishun wa waikun wa waikun wa waibun wa min umman farqa baina berkata oleh khalil dan pada makna wail waihun ya. dan pada makna wa'il wa'un wa'isun dan wa'un dan wa'kun dan ra'waibun ya, maknanya sama itu wa min um dan di antara mereka jadi semakna gitu ya ada yang memparqa baina membedakan tuh di antaranya wa'un beda wa'isun beda wa'un beda wa'kun beda wa'ibun juga beda Wakala bakdunuhati berkata sebagian ahli nahuk Nuhat jama dari na'in. Da Inna majazal ibtidak ubi'a wahya nakiratun. Hanya-hanya boleh al-ibtidak menjadikan mubtada. Jadi, Eropa eh, jadi mubtada boleh. Al-wailu mubtadaun marfu'un bil-ibtidak alamat rafi'i domatun zahiratun ala akhirihi. Nah, boleh begitu. Biha dengannya dengan wail. Wa'iyya nakiratun. Dia itu nakirah. Isim nakirah. Wailun nakirah. Ha. Wailun nakirah, buktinya dia nakirah, bisa dimasukin alif lam. Al wailu. itu tandanya nakirah diantaranya. Jadi tandanya isim itu adalah nakirah, bisa dimasukin alif lam. Ya. Kalau dia enggak bisa dimasukin alif lam, ya berarti dia bukan nakirah. Karena tandanya isim nakirah bisa dimasukin alif. Lam. Lianna fiha makna du'ai Karena pada wail itu Mengandung makna doa. Celaka Ngeri banget itu ya Wa min umman jawaza nasba'a Di antara mereka ada orang yang bolehkan akan nasabnya Al-waila Waila Al-waila Wailan Bimakna al hum wailan Jadi takdirnya begitu Allah menetapkan dia celak akan celaka. Jadi ada yang bacanya wailan ya. Itu maknanya Allah tetapkan mereka celaka. Qoto lam yaqra bizalika adun aku katakan tapi enggak ada yang baca dengan demikian itu oleh seorang pun. Ya. Enggak ada yang baca wailan al enggak ada. Fa wailan enggak ada yang baca begitu. Fa wailal laum mimma katabat aidihim. wa wailal laum mimma yaktsibun. Enggak ada yang baca gitu. Ya, qiraat begitu enggak ada, ya. Wa an ikrimata an ibni Abbasin dan dari Ikrimah dari Ibni Abbas, wa wailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim. Qalhum ahbarul yahudi yang mengatakan mereka itu adalah Ya, pendeta-pendeta orang Yahudi, ada yang mengatakan begitu. Lihat, ini penafsiran banyak banget ini. Banyak banget ya begini penafsiran. Ya, apa benar semua kan begitu pertanyaannya. Jadi mana yang benar gitu. Jadi, Ya, ya mana yang benar? Nah, ini walaupun salah mengandung salah tapi masih dapat pahala. Kenapa? Ahlinya. Jadi kalau ahlinya berpendapat salah dapat pahala. Dapat pahala. Tapi kalau bukan ahlinya bicara benar kebenaran. Dan apa namanya kalau begitu? Sotoy itu ya. Enggak <gih> pantas dan tidak didengar dia, sekalipun orang itu profesor tapi bukan ahlinya nggak boleh bicara. Kalau dalam ya disiplin ilmu kayak begitu, sekalipun profesor tapi bukan ahlinya nggak boleh bicara. Makanya orang banyak bicara syariat salah mulu, artinya dia nyeleneh mulu kenapa? Karena bukan ahlinya bukan ahlinya bicara. Enggak boleh bukan ahli bicara. Wa kaza qala Sa'idun dan seperti ini berkata oleh Sa'id an qatadah dari kota ada umul yahudu mereka itu adalah orang Yahudi. Ya ahbarul yahudi celaka nah, itu maksudnya tuh pendeta orang Yahudi tuh celaka dia. وقال سفيان الثوري berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri an Abdurrahman bin Al-Qamata dari Abdurrahman bin Al-Qalma sa'altu bin Abbas aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas an qauli ta'ala daripada firman Allah ta'ala waylun lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim maka celaka bagi orang-orang yang menulis menulis kitab dengan tangan-tangan mereka qala yang berkata nazalat fil musyrikin wa alkitab turun ayat itu pada orang musyrik dan ahli kitab. Ya turunnya celaka bagi orang-orang yang menulis kitab dan dengan tangan-tangan mereka. Berarti itu orang musyrik dan ahli kitab, Yahudi Nasrani. yang dia rubah-rubah kitabnya itu dan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihapus sama dia. Jadi lempengan nama Nabi enggak dibaca, ditutupin. Jadi giliran lagi enggak enak yang mau dia enggak dibaca. Sama sama kita kadang juga begitu. Giliran lempengan kagak enak sama kita, kita enggak. <hoyah> lempengan enak aja kita lakukan. Nah, kalau ahli ilmu jangan kayak begitu. Kalau benar katakan benar. Kalau salah katakan salah. Sekalipun keluarga kita kalau salah salah itu ahli ilmu. Ini kalau salah kalau ya menimpah diri kita. Sekalipun kalau kita yang salah. Sekalipun diri kita yang salah. Kalau itu salah katakan salah. Maafin saya salah. Saya lupa. Tinggal ngomong begitu doang. Rapi nggak urusannya. Rapi udah. Tapi kalau berkelip panjang urusannya. Ahli ilmu dia akan mengatakan kalau dia salah dia salah. Begitulah ahli ilmu. Narik diri kalau salah saya salah. Iya. Kayak Zainuddin itu kan almarhum. Beliau kan tadinya masuk partai. Kenapa masuk partai? Beliau pengen merubah keadaan yang ada di parlemen. Tapi ketika beliau masuk ke sana, enggak. Kerubah. Malah beliau katakan beliau seperti pengki di atas meja. Tahu enggak pengki di atas meja? Kira-kira orang kalau pengki di atas meja di, diperhatiin apa enggak? Enggak. Dicuekin. Akhirnya beliau kan keluar dari itu. Enggak jadilah. Belum jadi orang biasa aja. Enggak mau sana. Itu yang benar kayak begitu. Jadi ketika enggak bisa merubah, narik diri bukan kagak bisa merubah masih di situ aja. <gir> Makanya beliau ya kayak Zainuddin insyaallah beliau min ahli khair. Amin. Ya. Insyaallah beliau min ahli khair. Karena waktu itu saya punya pengalaman pribadi. Maka Zainuddin itu ketika saya lagi ziarah ke rumahnya itu datang ke sini kata istri ini ini Kezenudin datang ke sini jadi saya lagi ziarah ke sana karena kenapa saya ziarah karena dulu saya merasa berhutang budi walaupun enggak langsung jadi saya kalau masih SD dulu selalu dengerin Kiai Zainuddin ceramah jam setengah satu kena ada ceramah dulu ya setengah satu sambil tiduran saya tidur tiduran dengerin itu pulang sekolah SD dengerin itu ingat nggak tuh setengah satu di radio apa namanya saya lupa nama radionya tuh setengah satu tuh beliau ceramah saya dengerin jendrawasnya apa apa tuh dengerin nah itu beliau nerangin tentang saya nggak lupa itu tentang puasa Senin Kemis jadi saya terdorong lantaran beliau itu puasa Senin Kemis tapi semuanya sih orang tua itu ya tapi yang nyata saya dengar itu beliau puasa Senin Kemis beliau jelasin puasa Senin Kemis begini 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 ah pengen puasa lagi waktu SD akhirnya saya puasa itu saya enggak lupa banget itu. Nah, kemudian kemarin waktu itu beliau meninggal, saya ingat itu jadi saya pengen ziarah. Nah, saya ngomong itu sama yang ikut ziarah dulu. Ketika saya lagi ziarah itu di tempat perjalanan istri telepon. dia eh, bilangin Ni, eh, apa pas pulang-pulang istri bilangin tadi ada kayak ke Zainuddin kemarin. Masuk. Iya. Wallahu alam bisawab itu sampai sekarang nggak keungkap siapa itu sebenarnya. Sudah meninggal kan saya, saya, lagi ziarah. Saya ziarah beliau ke rumah. Iya, 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 meninggal ya. Masya Allah, mobilnya kan di sini tinggal mobil, naik mobil lagi. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Andai kata orang lain tuh akan Oh dia rupanya itu enggak ketemu begitu enggak. Ya. Subhanallah. Itu kalau ulama itu bisa kayak begitu. Ya, ulama itu bisa kayak begitu. Ya. Ulama itu bisa kayak begitu. Kita enggak sangka. Itu boleh jadi wali min aulia Beliau bahkan di kuburnya ditulis asyik Zainuddin. Coba siapa yang bisa ceramah kayak begitu sekarang? Bisa ada nggak bisa? Nggak ada. Siapa yang bisa mampu kayak begitu? Nggak ada. Kalau bukan Allah yang kasih. Kalau bukan Allah yang kasih siapa? Siapa yang bisa kasih kayak begitu? Sampai sekarang belum ada. Pokoknya kalau kayak ini udah ceramah, walaupun udah 10 kali kita dengar, dengerin dia yang ngomong. Kalau kayak enak ya. banget, Enggak ada bosannya. Enggak ada bosannya. Perkataan orang-orang pilihan Allah tuh begitu. Kalau dengar nggak ada bosannya. Lihat bayi. Apa kita sama bayi kita, anak kita ada bosannya tuh yang masih bayi itu. nggak ada bosannya. Sekalipun hitam, legem, bulukan. Iya. Anak orang hitam, umpama orang negro. Ya, lucu banget nih anak nih. Malah kita foto-foto sama dia Kenapa? Enggak ada dosanya. Orang pilihan Allah. Kayak Zainuddin gitu. Saya merasakan itu. Coba dah Bapak. Iya dengerin. Kayak Zainuddin kalau ceramah. Walaupun udah pernah, pernah dengar berapa kali. Coba kau ceramah yang lainnya. udah berkali kali ceramah-ceramah. Ya, Tentu juga Bosan enggak kira-kira kita? Bosan. Tapi kayak Zainuddin entu-entu juga ceramahnya tapi enggak apa enak aja. Enggak ada bosannya enggak? Benar Ustaz. Enggak ada bosannya. Enggak apa ada enak aja dengar. Subhanallah. Itu berarti beliau orang pilihan Allah, insyaallah orang pilihan Allah. Saya yakin itu. Masyaallah. Dan yang saya takjub ketika beliau ceramah di sini, sampai sekarang belum kita temuin satu orang pun ceramah di masjid, ya, sana, uh, bukan di gusenggeraan. Iya, yeah, yeah, baitul khair, itu beliau ceramah dua tema, coba bayangin tuh, pertama langsung lewat TV, yang kedua kalau lagi iklan. Coba pikirin tuh, ceramah dua tema. Yang pertama lagi masuk TV, ya. Yang kedua lagi iklan, ngerti nggak Ustaz? Kalau lagi dibuat TV, dia ceramah lagi iklan berhenti, terusin yang tadi. Coba kalau kita bisa nggak begitu? Yang satu aja lupa mulu. Betul nggak? Iya, <laughs> masya Allah. Kalau kita sendiri, jangan yang tua yang muda juga lupa mulu kita dua tema, dua tema. Ini kalau bukan pilihan Allah enggak bisa. Ini orang pilihan Allah. Iya. Memang beliau itu bukan ahli ilmu yang kita kita eh enggak boleh kayak begitu kita. Banyak ilmu kalau lupa diri juga iya bukan orang pilihan Allah. Buat apa banyak ilmu tapi menuruti nafsu? Yang bagus banget ideal punya ilmu mampu menundukkan nafsu itu yang Kita lebih baik berteman sama orang yang ilmunya enggak ilmu zahirnya enggak banyak tapi dia mampu menundukkan nafsunya daripada berteman kepada orang yang penuh ilmu zahirnya, tapi enggak bisa menundukkan nafsunya. Yang idealnya memang yang benar punya ilmu banyak, mampu menundukkan nafsunya. Tapi jarang yang kayak begini. Nafsu yang diandalkan, udah ngambek aja gitu, udah marah aja. udah sangka buruk aja sama orang, hmm. udah jelek aja, apalagi sampai melakukan maksiat aja. Wakala hmm. Sunni berkata Sunni karena nasun min al yaudi katamu kitaban min al jm ya min al arabi wa yuhadisunahu anau min al jilai liyakhuzu bi samanan qarina. Berkata oleh As-Sudi, adalah manusia daripada orang Yahudi, mereka menulis kitab ya, dari sisi mereka, mereka menjual itu kitab kepada orang Arab. Ya mereka bicarakan kepada mereka, mereka ceritain kalau itu dari sisi Allah katanya. Ya padahal bukan. Nih tukang ngarang nih, supaya mereka dapat bisa mengambil dengan sebabnya harga yang sedikit. Innalillah. Nih Jangan sampai kita kayak begini, bicara agama ini kan agama bicaranya. Lalu kita hargain, jangan sampai, jangan sampai kita kayak begini. Tapi bukan berarti nggak boleh kita bikin yayasan pakai bayaran. Boleh saya ikut pendapat yang boleh, tapi andai kata mau, boleh jangan banyak-banyak sewajarnya sewajarnya, yeah. tapi saya pribadi memang, ya yeah, saya gratisin, yeah. karena ya yeah, emang saya pengennya gratis sudah, <laughs> pengen bantuin orang aja. Yeah. 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 tapi boleh ada kata mau bayaran silakan, tapi ingat jangan mahal-mahal, ya yeah. jangan sok-sokan, oh kamu kayak guru, nah, yeah, silakan dah. ya yeah, bagus banget kalau bisa mah, cakep, saya demen dah ya. Yeah. Yeah. Tapi kalau ya, jangan sampai yang yang sebaliknya mahal, ya jangan sampai yang mahal. Apalagi mahal kemudian dibalut sama agama bela diri, jangan sampai. Inna lillahi wa inna ilaihi Kalau kita nggak bisa diam aja. Iya, saya mahal nih, maafin ya. Saya belum bisa ke ente. Gitu aja udah. Jangan dimahalin, dibalut sama agama. Oh, ya dibela pakai agama. Takutnya kayak begini. Ya. Yeah. Wa yu'addisuna um an ummin indillah liyakhuzu bi samanan qalila. Betapapun banyak duit itu kalau dibanding dengan agama sama dan qalila, sedikit. Sedikit. Ya. Yeah. Insyaallah pesantren kita walaupun gratis pak, Insyaallah kualitas pak, Insyaallah. Iya, ya. orang banyak memandang pesantren, iya, masa anak gua di yang mahal, apa anak gua di gratis, oh, yang bayaran, waduh, kan kadang begitu kita ngambek itu namanya ngambek ya. ya ada sedikit gengsinya. Lihat dulu siapa yang mimpinnya, yang mimpinnya ada gelarnya, pakai duit, berarti apa? Enggak sembarangan, ya gitu. Jadi kalau kita cari apa namanya pendidikan itu pak, bukan hanya yang lengkap, bukan hanya yang pintar, bukan. Tapi yang utama ada yang ikhlas, walaupun ikhlas nggak bisa diukur dengan uang, tapi lihat usaha ikhlasnya. Ya, lihat usaha ikhlasnya. Gratis adalah salah satu usaha ikhlas. nggak dipungkirin itu. Coba ente, kok ente benar kalau umpama bisa, umpama umpama dia mengaku Iya yang penting kan ikhlas gratis mah bisa apa? Ikhlas mah diukur bisa dengan uang. Ente bikinnya gratis. <gum> bikinnya silakan dari awal bikin. Jadi kita tidak mengatakan ikhlas, tapi berusaha ikhlas. insyaallah insya Allah, Insya Allah, wa quatilah. nanti. Ya, lulusan pondok pesantren Al Isra, Allah berikan ilmu yang barokah. Amin. Wallahu a'lam